Hai guys, kali ini alhamdulillah aku kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ya, udah singgah dan mampir di Villa Salman. Ya, Villa Salman. Ada Bang Mr. MZ dari Kuala Lumpur, guys. Ini dia. Halo. Gimana, Bang? Ya, alhamdulillah. Nih guys, jadi beliau ini ngefans sama Amel dan DJ Sang Lawyers, guys. Ya. Jadi beliau luar biasa dalam kesibukannya sebagai seorang entrepreneur pengusaha. Beliau sempetin mampir ke Indonesia. Ya, guys. Gimana, Bang Mr. MZ? Sehat ya? Ya, sehat alhamdulillah. Sehat ya. Gimana nih? Senang sekali bisa ketemu sama Bang DJ, sama Abah. Nah, di sini ada Abah juga, guys. So, ini sosok ini yang panutan ini kita. Senior, ah, senior kita juga. Bang, siapa izin, Bang? Saya nama Bang Hairi. Bang Hairi ini dari Malaysia juga, guys. Kalau ini tetangganya Malaysia yang ini nih. Agak-agak pirang-pirang ini gitu kan. Timur yang punya Madura. Uh-uh. Tapi ini lama di London. Di London. Ya. Yang sebelah. Bukan di London, Pak, London. Yang sebelah. Abang yang sebelah siapa? Ah, ini dia abang kita nih. Sama itu biasanya Waalaikumsalam. Abang Muri Plus Plus. Oh, Pak Muri. Indonesia. Subhanallah. Mertuanya Riko Muri. Masya Allah. Ini Riko. Nih siang ini kehadiran sosok legend semua nih, guys. Orang-orang luar biasa. Orang-orang luar biasa nih, Masya Allah. Nih, kita berkah banget nih bisa dikunjungin sama orang-orang keren dari Malaysia nih. Asal mampir ke sini pun sulit kan? Ya, iya betul. Ya, birokrasinya. Iya, birokrasinya itu. Udah kemarin susah ya masuk sini ya. Sempat ya. Di itu dulu enggak? Di karantina 3 hari. Karantina berapa hari? 3 hari. Oh, 3 hari ya. 3 hari. Tak ramai yang bisa mampir ke sini. Makanya ini kalau udah mampir ke sini kita keliling Indonesia dulu deh. Iya, pasti. Udah 2 tahun nih. Tak. Udah 2 tahun enggak mampir ke Indonesia. Mau dibuatkan kita sebuah orang. Kita bagi ke lapas. Nah, Bang, nih Abang kan melihat tentunya ngikutin terus sosok Amel ya lewat media sosial ya. Gimana nih pandangan Abang nih selaku warga negara Malaysia nih, tetangga plus saudara kita nih. Negara Malaysia itu sudah seperti adik kakak dengan Indonesia nih. Gimana, Bang nih? Ya bagi saya kalau saya lihat seorang Amel ini kan di apa selalu digembar-gemburkan persis sama Nike Ardila. Sebetulnya saya bilang sama istri saya, ada orang sama Nike Ardila nggak terima istri saya. Iya, iya. Nggak mau terima dia. Tapi sekarang nggak terima. Tapi saya yang ngikutin terus, sembunyi-sembunyi lihat HP saya. Oh, sembunyi-sembunyi ya? Sembunyi saya lihat. Terus akhirnya istri gimana? Ya, sampai sekarang masih nggak. Masih belum terima dia? Nggak bisa digantikan, kata orang. Sebab dia memang terlalu ngefans sama Nike Ardila. Jadi katanya Nike itu tidak pernah tergantikan ya. Tergantikan. Iya, persis, mirip-mirip. Tapi selama ini kan banyak sekali yang mirip dengan Nike Ardila tapi tidak se-viral Amel. Ini memang luar biasa Amel ini, daya tarik ini. Apa nih kepribadiannya itu? Penampilannya, dunianya, iya, sopannya, ya, attitude-nya ya. Hampir sama. Milenial susah mau cari seorang garis kayak Amel sekarang bagi saya. Terus support dari Bang MZ nih buat Amel gimana nih? Ya, insya Allah kita akan support terus Amel. Semoga sukses selalu, semoga bisa berada di level-level artis yang top ya. Di level top ya. Amin. Kurangkan malunya dikit dulu. Dia masih malu-malu. Iya. Nah ini tugas TA Pro. Nah mungkin nanti bersama Abah Okam nih untuk lebih dalam bagaimana supaya Amel nih kepercayaan dirinya nanti untuk off air nih supaya tambah jadilah gitu. Insya Allah guys, kita bangun mentalnya ya. Karena mental seorang selebriti ataupun public figure itu harus tahan banting. Betul kan, bisa lihat ya. Nah ini percaya diri itu harus dibina di dalam dia kan, jiwanya sama
indahnya. Iya. Karena dia kan dia punya bakat, ada kecantikan. Jadi dia harus tanam dalam diri dia tuh. Betul. Jadi aku yang bagus gitu kan. Yeah, walaupun tak ditunjukkan ke orang, tapi maksudnya ditanam di dalam dirinya. Jadi pastinya dia tak malu-malu lagi. Betul. Jadi itu ada rasa percaya diri, berarti rasa percaya adanya Tuhan. Itulah bincang hangat bersama saudara kita yang dari Malaysia, guys. Oh, Masya Allah. Oke. Ini ada sesuatu, guys, yang mau disampaikan dari Malaysia khusus buat Abah Ukam nih, guys. Bawa menara ke LCC, bawa dia. LCC yang bangun ikon tinggi, ikon Malaysia. Ini ada sedikit tambahan juga. Ini Mas 99. Oh, Mas 99. Ini dia, Pak, ya. Ini business thanks of everything. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Sejak Allah Ron Kasiron. Nih, guys. Terima kasih banyak, guys. Surprise yang diberikan oleh abang kita nih. Ya, khusus buat legend nih. Legend Indonesia Abah Ukam nih. Masya Allah. Thank you very much ya, luar biasa. Oke, okay, thank you abangku. Semoga rezekinya semakin amin, bertambah amin, ya. Amin. Sehat selalu. Iya. Luar biasa. Oke. Okay. Thank you abangku. See you. Itu guys, bincang hangat kita di siang hari ini bersama orang-orang keren dari Malaysia, guys. Thank you. Ikutin terus channelnya dari Daddy DJ Sawaya. Keep calm and call your lawyer. Ini salah satu icon. Ini gold berapa? Ini tadi Mas. 99%. Mas Arti ini. 99. Heeh. Batu bo, kitchen. Ini. Nyambung banget ya. Iya kan terasa ya. Demi Allah aku nyambung banget ini. Aku beli ini di online gagal. Oh, ini pengen gini ya. Beli juga kecil kan kucing. Oh, ini. Kan di bandara kan. Kok bisa nyambung ya? Aku beli gagal terus kan. Demi Allah deh aku. Kalau tidak terlihat aku gak pernah bawa nama Allah. Berarti gak gagal ini dapat. Makanya begitu saudara kita yang kaki terasa ya. Iya kan kita gini. Hai guys, kali ini Abah Ukam ujungnya kan jangan lupa like, subscribe, komen, and dibunyiin. Gak usah dibunyiin loncengnya, and dibunyiin. Ini kan dulu aja. Bang Sari Amri nih katanya udah mau jalan juga ke sini. Siap, tinggal kita tunggu Bang Sari Amri visit ke kediaman DJ Sang Lawyers, guys. Oke, okay, thank you brotherku.